Berikut ini cara untuk mengaktifkan jendela mengambang di HP Xiaomi. Di sini saya menggunakan Xiaomi yang sudah MIUI 14, jadi kalian bisa sesuaikan. Biasanya itu kalau kita pakai jendela mengambang, dia ada beberapa pintasan yang mungkin bisa kita gunakan. Kalau kalian lihat di sini, nah itu ada jendela mengambang, kalian cari saja, dia ada menu jendela mengambang di setelan tambahan tadi. Nah, di sini kalian cari jendela mengambang, kemudian kalian lihat cara mengaktifkan dari ini, ketuk aplikasi di bilah sisi untuk membukanya. Kemudian bisa juga dari sini membuka jendela mengambang. Menyembunyikan, di sini semua ada tutorialnya. Ini ada tutorial bilah sisinya. Bisa kalian aktifkan. Biasanya dulu kalau Xiaomi yang lama dia ada pintasan di sini untuk membuat jendela mengambang. Nah, ini masih ada di MIUI 14. Jadi kalau kalian lagi membuka aplikasi, kalian pilih yang ini jendela mengambang. Kalau aplikasi yang tidak support, dia tidak bisa. Jadi harus ada aplikasi yang mendukung. Misalnya Play Store, kemudian pilih yang ini. Nah, bisa kalian lihat. Kalau kita ketuk seperti ini, kita seret di sini, dia akan bergulir, atau kita pilih di sini untuk memperkecilkan. Dia dari recent up juga bisa, kalian bisa tekan lama seperti ini. Nah, ini kan ada jendela mengambang. Untuk menutupnya, kalian bisa. Nah, kalau dia tidak bisa, dia ada abu-abu ikonnya. Kalian tekan lama saja pada recent up ini. Nah, ini biasanya bisa. Nah, yang ini seperti itu.